Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya dan kali ini kita akan mereview Tara. Toko Tani Manjur. Apa itu Toko Tani Manjur? Toko Tani Manjur ini adalah toko untuk menyediakan berbagai bahan, alat, benih tentang segala macam pertanian dan kebetulan berdampingan dengan Briling Tani Manjur. Nah, multi banget ya. Dan kebetulan pemilik toko ini adalah rekan kita THL TPPPD yang berada di Kabupaten Tasikmalaya. Untuk itu kita tanya-tanya atau kita sidak langsung ya. Assalamualaikum. Dari Toko Tani Manjur ini, Bapak bisa diperkenalkan? Ya, perkenalkan, nama saya Ferry. Alhamdulillah, ya ini tokonya gitu ya, gitu. Ya, jadi Pak Kang Ferry ini adalah salah satu anggota dari THL TPPPD Kabupaten Tasikmalaya, di mana saudara atau Pak Ferry ini membuka sampingan usaha di samping dia sebagai pengurus pertanian, dan memang sangat berhubungan sekali dengan pekerjaan yang sehari-hari dilakukan oleh Pak Ferry ini, di mana Pak Ferry ini menyediakan berbagai, bisa dilihat, obat-obatan, benih, termasuk juga tersedia pakan bagi ternak dan ikan-ikan, ada pakan ternak, ikan, dan lain-lain lah, pokoknya berobat-obatan segala macam. Nah, Pak Ferry, kita ngobrol-ngobrol ya. Nah, bisa lihat. Boleh. Kita ngobrol-ngobrol ya, Pak Ferry. Awal mula terinspirasi atau awal mula ada minat untuk membuka usaha di bidang pertanian ini seperti apa, Pak Ferry? Awalnya sih supaya mempermudah petani dalam penyediaan sarana prasarana. Oh, mantap sekali. Daripada yang jauh-jauh dari Tasik atau Kota, kan bisa langsung dekat dengan harga yang lebih murah. Mantap sekali. Nah, jadi teman-teman, Pak Ferry ini salah satunya adalah mempermudah akses bagi para petani ataupun rekan-rekan yang bergelut di bidang pertanian dalam hal menyediakan pupuk, benih, termasuk karena kita masih satu profesi, di sini juga bisa sekaligus konsultasi tentang masalah pertanian. Nah, bisa dibilang Pak Ferry ini adalah salah satu penyuluh yang multifungsi lah. Di samping dia punya usaha, dia juga sebagai konsultan atau konsultasi pertanian bisa dilakukan di tempat atau toko ini sendiri. Oh, alamatnya, Pak Ferry? Untuk alamatnya di Kampung Demung Landung, RW 3 RW 1, Desa Pakusan, Kecamatan Salopak, Kecamatan Jatiwaras. Sesuai informasi, jikalau ada teman-teman yang melihat video ini dan kebetulan di daerah sekitar, bisa langsung ke Toko Tani Manjur sekaligus bisa konsultasi tentang bidang pertanian. Nah, mungkin teman-teman, untuk kali ini kita cukupkan kesekian. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi bersama rekan kita, Kang Ferry, salah satu THL TPPPD di Kabupaten Tasikmalaya, yang kebetulan di tempat tugaskan di mana, Pak Ferry? Kecamatan Salopak. Sekarang beliau tugas di Kecamatan Salopak. Nah, untuk rekan-rekan yang berada di Salopak bisa langsung konsultasi ataupun bertanya-tanya seputaran masalah pertanian. Nah, mungkin sampai situ saja teman-teman, dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hatur nuhun, sing sareha.
Nah, teman-teman, jadi di sini Pak Peri sendiri bisa melayani secara langsung dan juga bisa melayani lewat online. Nah, bisa COD ataupun sistem bayar langsung. Nah, untuk itu buat kalian-kalian yang merasa jauh dari Jatiwaras ini bisa dengan sistem online ataupun COD. Nah, begitulah teman-teman untuk saat ini, dan kita akan cari informasi lagi lebih lanjut ke depannya, oke, teman-teman.